Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Berkatnya selawat dan salam pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Melihat tukang yang sedang bekerja, ada yang sedang memalu paku di papan, ada juga di kayu, saya jadi teringat sebuah kisah di mana kisah ini menggambarkan tentang betapa kita itu perlunya menjaga sikap dan kata-kata kita supaya jangan mengecewakan orang lain. Kenapa seperti itu? Karena terkadang ketika ucapan dan tingkah laku kita sudah mengecewakan orang lain, itu ibaratnya ada paku yang tertancap di hatinya. Walaupun paku itu dicabut, masih ada lubang yang ada di hatinya. Seperti kisah berikut ini. Diceritakan bahwa dahulu ada seorang gadis kecil yang berwatak buruk. Ibu gadis itu memberinya sekantong paku dan memerintahkannya untuk menancapkan paku itu pada bagian belakang pagar setiap kali ia marah. Pada hari pertama, gadis itu menancapkan 37 paku ke pagar. Namun, beberapa minggu berikutnya, karena ia mulai bisa mengendalikan dirinya, jumlah paku yang ia tancapkan ke pagar semakin berkurang. Ia juga menyadari bahwa lebih mudah menahan amarah daripada menancapkan paku ke pagar. Akhirnya, tibalah saat di mana gadis itu bisa menguasai dirinya dan tidak pernah marah lagi. Lalu ia menceritakan hal ini kepada ibunya. Ibunya menyarankan agar ia sekarang mencabut paku dari pagar setiap kali ia bisa menguasai amarahnya. Setelah lewat beberapa hari, gadis itu melapor kepada ibunya bahwa paku-paku yang tertancap di pagar telah tercabut semua. Sang ibu kemudian menggandeng tangan anaknya ke pagar lalu berkata, "Nak, kau sekarang telah berperilaku baik. Tapi lihat lubang-lubang di pagar itu. Pagar itu tidak akan pernah sama seperti dahulu. Sewaktu kau marah-marah, kata-kata yang kau ucapkan menyebabkan luka, persis seperti lubang-lubang di pagar ini. Kau dapat menusukkan pisau ke tubuh seseorang, lalu mencabutnya. Tak jadi masalah, beberapa banyak kau berkata memaafkan aku, tapi luka itu akan tetap ada di situ. Luka yang diakibatkan lisanmu seperti luka tusukan itu. Sesungguhnya, teman adalah mutiara yang sangat berharga. Mereka membuatmu tersenyum, mendorongmu agar sukses, mendengarkan keluh kesahmu, mengucapkan pujian untukmu, dan selalu berlapang dada terhadapmu." Demikianlah kisah inspirasi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kisah inspirasi ini kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga ucapan dan sikap kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muafiq aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.